Sleman kan pilihan bupati bang. Oke, assalamualaikum seluruh semuanya. Selamat pagi ya. Hari ini hari Selasa tanggal 17. Hari ini saya ada tugas apa? Ngecek unit ya, unit Elf Shot tahun 2010. Yang NKR ya. Ini posisi di daerah Gamping Sleman, Yogyakarta. Nah, kebetulan unit elf ini informasinya lama nggak dipakai. Terus mau dijual. Nah, untuk informasinya Elf dijual dengan harga 95 juta. Kalau dari segi harga emang cukup murah. Tapi nggak tahu kondisinya seperti apa, makanya ini saya cek dulu. Ini lokasinya saya juga belum tahu, hanya ikuti apa map ya, Google Map. Wah, ini udah sampai nih. Lulus siapa sih? Nih kondisinya ini untuk elf-nya, pintunya sudah pintu double. Kirang tahun kan. Ya, alhamdulillah ya. Ini posisi unit elf-nya di sini. Warnanya hitam ya. Untuk catnya ini cat baru karena rombakan. Tapi karena lama enggak terpakai jadi kelihatan kotor ya. Nah, kita lihat. Ini kondisinya seperti ini. Karena lama nggak dipakai dan posisi di ini sepertinya habis dari bengkel cat ya. Bengkel cat jadi. Ini untuk pintu kanan tidak ada kacanya jadi kotor, masukkan debu. Ini setirnya dikunci, terkunci ya. Ini dari segi bodi masih utuh bagus karena proses perbaikan ya, perbaikan bodi. Ini kelihatan lantainya. Lantainya utuh, ini sudah diganti juga. Ini juga pakai rel, masih baru ya. Pintu. Masih enak.
dari belakang tampilannya Adi Putro, mirip Adi Putro. Ya sudah, pintu renteng ya, pintu renteng, ada apa, kaca loket ada dua, belakang sama belakang, di depan sama belakang ya. Terus ini perangkat AC-nya yang di sini untuk apa, kondensor dilepas, ini dilepas, tadi kelihatan di depan ada kondensor. Jadi untuk bodi saya rasa karena ini proses perbaikan, jadi sudah hampir selesai ya. Ini sudah hampir selesai, lama tidak dipakai. Tinggal melengkapi. Depan bumpernya belum dipasang, grillnya belum dipasang, lampunya juga sudah ganti baru semua. Jadi kelihatan kalau enggak dipakai lama ya. Ini anyar ya? Anyar. Anyar ya. Ini kayak komplit sak ini anyar ya. Bu nek filternya. Tapi ya. Itu ya. Ini emang mobilnya karena lama enggak dipakai juga. Kelihatan nih masih utuh ya. Jadi emang mobil bukan mobil capek, hanya saja ini lama nggak dipakai, proses perbaikan dan belum selesai. Intinya seperti itu. Jadi tinggal melengkapi. Untuk kondisinya kalau saya ngecek mesin, saya juga belum tahu ini seperti apa kondisinya. Ini sasisnya sini, jadi ditambah agak panjang, ada tambahnya di belakang. Ductingnya juga belum terpasang ya. Nih, belum ada, jadi harus dipasang. Ini lampu apa, plafon juga harus ada ya, LED. Untuk tempat duduknya ada 12 seat. Ini 3, belakang 3, belakang sendiri 4, dan masih ada belakang sendiri masih bisa ditambah sebenarnya itu, masih bisa ditambah lagi. Tapi mungkin untuk bagasi ya. Jadi kalau seatnya masih bisa disetel juga ini. Ini untuk dashboard harus dibersihkan. Ini untuk kondensor. Untuk mesinnya
bautnya agak kendor nih. Oh, pernah turun mesin ya. Ini kelihatan pernah dibuka ya. Apa ini ada sealer baru? Ini kalau naik sekop mesinnya kalau kita ambil loh, sehingga blok tengah loh. Dan iya. kita anyer mesinnya tengah blok. Loh, kontra misi ini jangan ketok leh. Orang iki baut iki kendui kan dibongkar apa lagi pakai sini iki kendui. Aku nyoplok iki nih tok. Nek iki cara silere iki anyar iki. Nah, silere anyar. Ya aku iki kipasnya bareng ya. Kipasnya anyar. Kok kipasnya anyar ya? Kipas radiator. Kipasnya baru. Itu selang untuk yang dari turbo. Turbonya juga kelihatan ada yang diganti itu depan. Turbonya ini ya. Kayak ganti ya. Untuk elap ini body dan sasis masih bagus ya perlengkapannya. Cuman karena belum ada aki, belum bisa dihidupkan mesinnya. Kalau saya ngelihat kondisi mesin juga habis dibongkar-bongkar atau diperbaiki. Nanti kalau sudah dipasang untuk aki dan mesin bisa dihidupkan, saya harus test drive untuk unit ini karena ini juga sudah lama nggak dipakai. Nanti masih ada apa yang kurang atau ada kendala apa juga harus tahu ya. Yang jelas untuk AC dibongkar semua ya, karena ini kemarin habis dirombak total ya untuk bodi. Informasinya ini bodi dari Restu Ibu, bekasnya Bluebird, terus sekarang sudah dirombak jadi nih Adi Putro ya, mirip Adi Putro nih. Nah ini kan belum siap semua ya. Ini kelihatan kalau habis dibongkar, kelihatan itu merah. Gasketnya juga baru, banyak perangkat yang sudah diganti ya. Ini kipas radiatornya juga baru. Ini enggak, airnya sudah ada airnya. Ya ini. Ini harus diperbaiki semua ini, dirapikan. Kalau bodi udah mantap ya. Ini ya Elopsot NKR 55 tahun 2010. Pintunya renteng, sudah pintu renteng. Ini kalau NKR seperti ini ya, lama nggak dipakai. Tampilan belakangnya juga sudah oke. Begini. Ini bannya harus ganti, Mas.